بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca tafsir dalam surah-surah juz amma. Sekarang kita masih di dalam surah An-Nazi'at. Masih dalam surah An-Nazi'at itu kita di ayat fatul fa ja ayat 34 ya. ya setelah Allah subhanahu Wa menyebutkan malaikat ya, Allah bersumpah dengan malaikat dan tugas-tugasnya Allah sebutkan ya, setelah itu kisah Nabi Musa bersama Firaun, Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan diantara ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang seluruh pembahasan tersebut kembali kepada ya, agar orang-orang yang mengingkari hari berbangkit itu sadar dan hendaknya mereka beriman kepada hari berbangkit, ya karena disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun itu agar mereka melihat bahwa beginilah siksaan azab bagi orang-orang yang mengingkari ya, dari khabar-khabar Allah subhanahu wa ta'ala dari pengkhabaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam itu termasuk apa-apa yang Allah khabarkan ya, karena Nabi Musa diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, disebutkan kisah Nabi Musa dan Firaun. Kemudian, setelah itu, Allah sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan kebesaran dan keluasan kemampuannya, ya, keluasan rahmatnya, dalam ya, menghidupkan, menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang kembalinya sama bahwa kalian mendustakan hari berbangkit makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu, bumi, langit itu dulu tidak ada. Kemudian Allah adakan. Berarti Allah mengembalikan yang sudah ada. Ya. Dalam pengembalian semula itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya setelahnya ayat ke-34 ya. Allah berfirman, "Fa idza ja'atit-tamatul kubra, yauma insanu ma وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Allah berfirman dalam surah An-Naziat ayat 34 sampai akhir ketika datang tomatul kubara ya keguncangan yang besar kengerian yang sangat besar Kata Allah, insanu masa'a. Hari itu manusia mengingat apa yang diamalkan. Kembali mengingat apa yang diusahakan di dunia. Waburizatil jahim walima dan dinampakkanlah, diperlihatkanlah neraka jahim bagi siapa yang melihatnya. Itu bagi penghuninya. Fa'amma Kata Allah, adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa'atharul hayata dunia dan mengedep lebih mengedepankan kehidupan dunia fa innal jahim mahyal maqwa maka jah neraka jahimlah tempat kembalinya kata Allah amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafs anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan robnya dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya maka surgalah surgalah tempat kembalinya Kata Allah yas'aluna ka'anissa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Kapan pastinya? Fima anta min zikroha. Untuk apa engkau menyebutnya? Apa urusanmu dalam menyebutkan itu? Ya, Fima anta min zikroha. Ila muntahaha. Hanya kepada rohmu. Kesudahan ya, kalian. Ila rubbika muntahaha. Kepada rohmu lah kesudahan mesti kesudahan hari kiamat ilmu tentang hari kiamat hanya kepada Allah subhanahu wa taala hanya Allah yang tahu kemudian kata Allah in namaan di rumah kamu ayah Muhammad hanya memberikan peringatan kepada yang takut kepada yang takut kepada ya, mempersiapkan takut kepada hari kiamat karena al kata Allah seakan-akan mereka ketika mereka melihat hari kiamat itu mereka merasa ya, tidak hidup tidak tinggal di dunia kecuali illa asyiatan auduhaha kecuali hanya ya, satu malam atau satu hari tapi ya ini beberapa ayat di dalam surah an Al Allah subhanahu wa taala menfirman ja ketika telah datang Syekh Sadi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan idza jaatil kiamatul kubra wasyiddatul uzma allati yahunu indaha kullu Kata beliau yaitu ketika datang hari kiamat yang besar. Kiamatul kubur. Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat yang besar. Kiamat kecil itu kematian. Ya, maut jelas ya, kiamat yang besar itu kiamatul kubur makanya dalam ayat ini kata Allah tomah Tammah itu nama lain hari kiamat ya, dalam Al-Quran itu nama hari kiamat itu banyak disebut dengan yaumut Taghabun ya, hari ketika dinampakkan amalan ya, dinamakan yaumul Hashar, hari pengumpulan dinamakan juga Al-Qari'ah hari keguncangan dinamakan Al-Zalzalah hari keguncangan, ya Nah, di antara namanya ini ya, Tomatul Hari kiamat yang besar, keguncangan yang besar dan kengerian yang besar. Ya, sampai kata beliau yang ringan ya, dianggap kecil, ling, ringan ya, ketika diperhadapkan dengan kengerian-kengerian yang lain. Apa maksudnya? Sampai-sampai Allah katakan kiamat itu taumatul kubro, kengerian yang sangat besar. Kubro itu artinya paling besar. Ya. Sama dikatakan akbar. Ya. Hanya untuk mudakarnya ini, yang laki-lakinya kalau yang wanahnya kubro. Ya, berarti bermakna sama akbar, yang paling besar, yang paling dahsyat. Makanya Sa'di mengatakan rahimahullah ta'ala, jadi kalau diperhadapkan dengan kengerian-kengerian yang kita pernah lihat, maka itu tidak ada apa-apanya dengan kengerian hari kiamat. Ya, ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah neraka ketika beliau salat gerhana, apa kata beliau? Ma ra'aitu mandaran hina idzin afdha. Ya, ma ra'aitu mandaran qad afdha minhu. Ya, selesai gerhana, beliau katakan saya tadi diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kata beliau saya tidak pernah melihat pemandangan iya, hal yang dilihat oleh mata, saya tidak pernah melihat kengerian yang paling ngeri, yang paling iya, tidak mengenakan kecuali hari itu. Subhanallah. Nabi diperlihatkan neraka ketika beliau salat gerhana. Ini menunjukkan bahwa ya, ya Kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan hal tersebut maka ini merupakan kengerian yang paling ngeri sampai Allah katakan kullu murdi kullu dhati ya murdiatin amma ardoat hamlaha hari itu tatkala ibu-ibu ya, yang hamil apa ibu-ibu yang menyusui ya meninggalkan apa yang disusui ibu-ibu yang hamil menggugurkan semua kandungannya menggugurkan semua ya apa yang mereka kandung dalam perutnya kengerin hari kiamat. Yawma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah hari itu tatkala seorang lari dari orang tuanya, bapak dan ibunya, lari dari istrinya, anak-anaknya, teman-temannya. Jangankan kita ikhwan. Ya para nabi ketika manusia datang kepada mereka meminta syafaat. Ya kan? Di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka kepanasan, maka manusia datang kepada Nabi Adam pertama. Kata Nabi Adam apa? Nafsi nafsi. Diriku diriku. Subhanallah, Nabi menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak -masing. ada berpikir menyelamatkan orang lain. Ya, sampai ketika Aisyah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi "Yuhsyarun nasu, yuhsyaru, al-khalaiq yawmal qiyamah hufatan 'aratan gurla. Kata Nabi manusia Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat hufatan, tidak beralas kaki. Ya. Orotan, tidak berpakaian, gurlan, tidak disunat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, yang dunia baat. Kalau begitu sebagian kita melihat aurat yang lain. Ini pemahaman Aisyah. Karena Nabi mengatakan dibangkitkan dalam keadaan pelan-pelan telanjang. Kata Nabi SAW, al-amru al min hada. Kata Nabi SAW, perkara wahai Aisyah pada hari itu lebih dahsyat daripada itu. Dan lebih dahsyat daripada Mempergi melihat aurat-auratnya orang. Nih. Jelas ya? Ia. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Likulli minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu manusia memiliki kesibukan masing-masing. Memiliki kesibukan masing-masing. Iya. Kemudian kata beliau, "Fahina idzin," kata Syekh Sa'di masih menafsirkan "Tamatul Kubra." Fa'ina yadhalul walidu an waladih pada hari itu larilah orang tua dari anaknya anak dari lari dari orang tuanya wa sahibu an sahibih. iya teman dari temannya wa kullum muhibbin an habibih dan semua orang yang mencintai lari dari orang yang dicintai Ya, bihimul asbab kata Allah hari itu terputus semua sebab-sebab iya. lupa keluarganya yang mana ndak murus Ya, anaknya Kemudian kata Allah wa yaum insanu ma sa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari itu manusia mengingat apa yang sa'a. Sa'a artinya yang diusahakan. Ya, tentunya pada hari kiamat yang tidak ada kita dapatkan kecuali apa yang kita usahakan. Makanya mereka hanya mengingat apa yang dia usahakan, apa yang diamalkan waktu di dunia. Kata Allah, wa'al lil insani illa masa'a. Tidak ada untuk manusia itu kecuali apa yang diamalkan, apa yang diusahakan. Ya, makanya manusia mengingat amalannya. Kata saat dirahim Allah yaitu diamalkan di mana? Di dunia. Diamalkan di dunia. Nah, berarti kita mengambil pelajaran di sini, Juan, bahwa betapa pentingnya, betapa berharganya ya amalan-amalan soleh. Yang pertama, yang kedua, betapa besarnya ya betapa eh ya, berharganya amalan yang ter, tidak terputus walaupun pelakunya sudah meninggal. Ya kan? Karena hari kiamat mereka tidak mengingat keluarganya, tidak mengingat yang lain, anaknya, istrinya, suaminya, dan yang diingat kecuali amalannya. Ya majadat insanu masa, cuma itu saja. Perhatikan urainya Sa'di rahimahullah. Min khairin wa dari kebaikan atau kejelekan. Fayatamanna ziyadata mithqali dharrotin fi hasanati. Subhanallah. Manusia pada waktu itu berangan-angan ada tambahan. Sangat menginginkan berangan-angan, bercita-cita. ya Ada tambahan walaupun sebesar biji darah dari kebaikannya Tapi tidak mungkin ada tambahan lagi. Ya kan? Karena waktu beramal sudah habis. Ya. Waktu beramal sudah habis. Kata seorang sahabat, ya, ya pernah Adam, beramal lah, ya, malu. Beramal kalian, karena hari ini, hari amalan, iya, tidak ada hisap. Pada hari kiamat, hari hisap tidak lagi amalan. Ya, makanya langsung mereka mengingat apa? Amalannya. Kata beliau, waya, waya Dan mereka, manusia pada waktu itu, merasa sedih, merasa ya, galau ya gundah gulana sedih ketika ada tambahan sedikit pun dari amalan kejelekannya. ya makanya dalam surah an naba di akhirnya wa ya kenapa itu karena itu hari hisap yang mereka lihat orang kafir mengatakan wahai sebenarnya kami sangat tanah saja nah, itu kami tidak dicipta ya Penafsiran yang lain kami tidak dibangkitkan. Penafsiran yang lain kami seperti bina binatang. Kenapa? Karena binatang tidak ada hisap untuk mereka. Tidak ada binatang masuk surga. Tidak ada binatang masuk neraka. jahannama minal jinnati nasi Kami akan penuhkan neraka jahannam itu untuk manusia dan jin semuanya. Binatang tidak ada. Terus binatang? Kata Nabi SAW, Latu <coughs> ad-dunnal hukuqa ila ahliya yawmal qiyamah. Hatta yusya' yuqada syatil Kata Nabi SAW akan dikisos, akan ditunaikan hak-hak pada hari kiamat. Sampai kambing ya yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya di, dihisap. Ya, ditunaikan haknya. Dikatakan kepada ya kambing yang zalim, kuni turoba, jadilah kamu tanah. Jadi tidak ada hisap untuk mereka, tidak ada siksaan. Cuma itu saja. makanya orang kafir berangan-angan tuh ya, seperti itu. Ya, jadi Kata beliau rahimahullah, sekecil apapun kebaikan diharapkan pada waktu itu. Ya, sekecil apapun kejelekan, iya. tidak diharapkan pada waktu itu. Iya. ingin sekarang akan yang tidak ada. Makanya kata para ulama bahwa semua manusia menyesal pada hari kiamat. Makanya hari kiamat dikatakan hari penyesalan. Orang-orang beriman juga menyesal. Kenapa? Karena dosanya ada. Ya kan? Iya. Bahkan dosa-dosa yang kita sudah bertobat darinya, pada hari kiamat tetap dinampakkan. Kalau sudah bertobat, Allah ampuni tobatnya. Ya, Allah ampuni dosa-dosanya, diterima tobatnya. Ya, tapi dosa-dosa itu tetap tercatat pada lembaran-lembaran catatan amalan. Dan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Dan itu salah satu dari makna hisab. Ya, kalau dikatakan hisab itu ada tiga maknanya hisab, yaumul hisab artinya hari penimbangan, ditimbang amalan-amalan, pertama. Yang kedua, hisab bermakna pemberian catatan, catatan amalan. Makanya ada wa utiya Fasau Ada yang diberikan kitab dengan tangan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa utiya wa dhahrih. Ada yang diberikan kitab dengan dari belakang punggungnya dalam ayat lain wa kita ya kata Allah ada pun yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya ini orang orang kafir ini hisap juga pemberian jadatan amal yang ketiga dari makna hisab apa penampakan ya diperlihatkannya amalan itu di depan makhluk semua subhanallah ya diperlihatkan semua amalan kita diperlihatkan bukan kain dosamu bukan kain amalanmu Jelas, ya, Ini juga makna hisab semuanya. Taim. Kata beliau wa ya'lamu anna madata ribhihi wa khusrani fit dunia. Manusia yakin pada waktu itu bahwa ternyata hakikat keberuntungannya ribah untung. Kalau menjual dapat untung itu ribah namanya. Ya. Keberuntungannya, keuntungannya dan kerugiannya adalah apa yang dia usahakan di dunia. Hanya itu saja. Kata Nabi dalam hadis Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ya bena Adam, Ya bena Adam, Inna ma hiya a'malukum, U'asihah lakum, Thumma wafikum uaf iyaha, Faman wajada khairan fal yahmadillah, Waman wajada ghera dhalik, Fala illa nafsa. Kata Nabi, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, Itulah amalanmu untuk kalian saja saya akan hitung semua dan saya akan tunaikan kepada kalian. Saya akan berikan kembali. Saya akan tunaikan kepada kalian. Bukan untuk Allah. Untuk kalian sendiri, kata Allah dalam hadis kudsi. Ya. Saya tunaikan. Wa wif, wa fikum saya berikan, saya tunaikan kalian. Saya penuhkan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman wajada khairan, maka siapa yang mendapatkan kebaikan, falyafadillah. Hendaknya dia puji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mendapatkan selain itu? Fala yulumana illa nafsah. Jangan dia cela. Ya, kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Oleh karena dalam ayat ini Allah langsung bagi dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Ya? ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata kata Sa'di Jadi manusia pada waktu itu sudah tahu hakikat keuntungannya dan kerugian dia ya kembali kepada amalannya di dunia. Wayang kotor kullu sababin waslatin kana dunia siwal amal dan mereka tahu bahwa terputuslah semua sebab-sebab. Dan tali silaturahmi tali kekeluargaan terputus tidak ada. Terputus semua sebab yang dulu di dunia kecuali amalan soleh. Ya kan? Anak istri anak. Ya, keluarga sana, kerabat ini kan ada hubungan, Tali kekeluargaan ada, tapi terputus kecuali amalan saja yang masih tersambung pada hari kiamat. Itu pun kadang ada harta, ya, bagi dari dunia. Anak-anak, bagian dari dunia, ini memberikan manfaat pada hari kiamat. Ketika dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta masih ada, ya, manfaatnya untuk kita ketika dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah. Anak-anak, ketika ya dia menjadi anak yang soleh makanya dalam Al-Quran sering digandengkan ini al-malu wal banun malu wal banun harta dan anak-anak kenapa karena memang mereka berdua ini harta dan anak-anak bagian dari dunia tapi dia bisa bermanfaat di akhirat selain amalan soleh selain amalan soleh amalan soleh kan untuk kita sendiri ya kan salat kita untuk kita puasa kita untuk kita tapi ini harta dan anak-anak ini asalnya dia bagian dari dunia Asalnya pada hari kiamat bagian yang dunia terputus kecuali amalan. Amalan kan kita amalkan di dunia kan? Ya. Pada akhirat nanti yaumul akhirah yang kita lakukan di dunia semua terputus sebabnya. La taqattat bihimul asbab. Terputus sebabnya. Kecuali dua. Ya, yang bagian dunia itu bermanfaat. saya selain amalan saleh. Harta yang dihabiskan jalan Allah dan anak itu jadi anak yang soleh. Oleh karena itu Allah berfirman Walladzina amanu wattaba'athum biimanin bihim wama min min syai' kullum bima Kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan Maksudnya apa? orang tuanya beriman, orang tuanya saleh, anaknya juga saleh, tapi orang tuanya lebih beriman. Apa kata Allah? alhaqqana bihim dzurriyatahum kami ikutkan kami akan angkat derajat anaknya kami gabungkan bersama orang tuanya subhanallah kata para ulama berarti kita balik ayat ini kalau anak itu lebih beriman ya daripada orang tuanya lebih pantas kata para ulama lebih pantas untuk orang tuanya digabungkan bersama anaknya syafaatnya untuk orang tuanya kenapa karena Allah berfirman wa allai salil insani illa masaa tidak ada dari manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu adalah bagian dari usaha orang tua. Ya kan? Ya. Anak itu ada di dunia usaha orang tuanya. Us orang tua yang berusaha sehingga anaknya ada. Ya. Makanya kata para ulama berdasarkan dengan ayat ini, maka semua amalan-amalan anak tersebut orang tuanya dapat bagian. Orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Karena anak itu usaha orang tua. Itulah yang bermanfaat. Demikian pula harta, harta ketika dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa iya, taala, maka, maka itu akan menolong ya pelakunya pada hari kiamat. Baik. Kemudian kata Allah wa burizat wabur jahim liman yara. Diperlihatkan apa burriza? kata beliau ju'ilat fil baraz dijadikan jahim itu ya fil baraz. Pada sesuatu yang nampak, terlihat zahiratan likulli terlihat untuk semua manusia ya berarti jahanam ini juga terlihat untuk orang-orang beriman ya tapi alangkah indahnya alangkah senangnya mereka dikatakan itu tempat haram untuk kau sebagaimana dalam hadis sudah di alam barzah orang-orang yang beriman di alam kubur diperlihatkan juga lubang ke neraka diperlihatkan juga apa lubang ke neraka Sebelum dia di akhirat nanti diperlihatkan semua. Tapi di alam barzakh orang-orang beriman sudah diberikan busyroh, kabar gembira. Ketika diperlihatkan lubang ke neraka, dikatakan kepada mereka itu tempat diharamkan untuk kamu Bukan tempatmu. Yeah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wabur wa bur jahim. Buriza itu dinampakkan, diperlihatkan. Kada -riza li ahliha. Kata Sa'di Sa rahimahullah ta'ala, neraka itu jahim ada yang mengatakan jahim ini nama dari nama-nama neraka ya jahim neraka jahim neraka jahannam neraka sakor nama-nama neraka semua ini ya, ya. ada juga goya fasau goya ada yang mengatakan itu juga nama neraka dalam Al-Quran ya Taib. dinampakkan untuk li ahliha telah dinampakkan untuk penghuninya ustadat li akhzihim Ya, dan Jahim sudah bersiap-siap untuk mengambil mereka. Ya. Jadi mereka ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ya. Berbicara pada hari kiamat. Neraka itu berbicara. Ya, dalam Al-Qur'an, eh, dalam hadis kata Nabi sallallahu La tazalu jahannam yulqa fiha. Terus menerus jahannam itu lempar ke dalamnya penghuninya. Watakulu hal mimmazid. Nah, iya. Nabi mengatakan neraka Jahannam berbicara. Ada tambahan ya Allah masih ada. Alhamdulillah. Masih ada? Iya. Kemudian kata Nabi hatta ya Sampai Allah meletakkan telapak kakinya dalam neraka jahanam. Neraka Jahannam mengatakan kot kot penuh penuh. Iya. Nah di sini wabur riza dinampakkan dan mereka sudah siap-siap Ya, Jahannam sudah siap-siap untuk mengambil menyambut orang-orang ya. yang akan masuk ke dalamnya. Oleh karena dalam ayat dalam surah Al-Furqan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, Ketika neraka Jahannam yang mereka lihat Jahannam melihat mereka dari jarak dari jarak kejauhan. Jadi Jahannam melihat penghuninya ya, dari jarak kejauhan. Ya. Kata Allah, wa laha. Penghuninya mendengarkan suara tanggoyudan wazafiro, golakan golakan api. Ini masih jauh. Ya. Jadi sudah ada suara yang menyambut mereka. Memang suara yang jahanam, ya. untuk menyambut para penghuni penghuni neraka jahanam. Ya, muntadiratan li ya, neraka jahanam menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu ya dua keadaan manusia pada hari kiamat. Ya, dua keadaan manusia pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala fa amman -ma ya wa atharul Adapun orang-orang yang melampaui batas. Ya. Zalim, tagha. Ya. Tagha itu melampaui batasnya. Tagha sesuatu yang melampaui kadarnya seperti dalam Al-Quran tentang air yang meluap di zaman Nabi Nuh. Ya. Falam ma ma'u hamalna Terkala air itu sudah tagol, sudah melebihi kadarnya. Maksudnya sudah tumpah banyak sekali, ya, sudah naik ke daratan. Maka kami bawa mereka di atas perahu. Jadi di sini ada, ada pun orang-orang yang melampaui batas jawazal hadda. Kata beliau rahimahullah, itu yang melampaui kadarnya, melampaui batasnya kezaliman. Ya, maksudnya di sini yang melampaui batas maksudnya dia melampaui melewati batasan-batasan Allah. Allah. kan memiliki batasan. Iya. Di dunia hukum-hukum Allah ada batasannya, yang haram, yang halal. Iya. Wa tilka hududullah Kata Allah, itulah batasan-batasan Allah. Ya, batasan-batasannya Allah, jangan kamu lewati. Nah, orang yang melewati batasan Allah dikatakan tagha. Paham? Dikatakan apa? Tugian. Taghiyah. Orang yang melampaui batas. Ini dia. Yang melewati batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi alal ma'asil kibar. Itu mereka orang-orang yang melak melakukan berani tajarro. Berani melakukan maksiat-maksiat dosa-dosa besar. Walam yaktasir ala mahaddahullah. Dan mereka tidak menjaga diri mereka. Membatasi diri mereka. Menahan diri mereka. Dari apa yang Allah bataskan untuk mereka. Wa hayata dunya dan mereka mendahulukan mengedepankan kehidupan dunia al akhirah. Ya, di atas akhirat. Di atas akhirat. Ya. Jadi dia lebih menge mengedepankan mendahulukan kehidupan dunia terhadap akhirat. Fasara sa'yuhu kata Syekh dia dunia. Ya, dunianya itulah tujuannya. Usahanya sayunya, usahanya, ya itu untuk dunia saja. Wa waktuhu mustaghrikun fi khuzudhiha. Subhanallah, perhatikan baik-baik ini Beliau rinci, orang-orang yang mengedepankan dunia itu bagaimana? Kriterianya, apakah ketika kerja, apa itu termasuk kita dahulukan dunia? Ya, kata beliau. Orang-orang yang mendahulukan dunia, mengedepankan dunia dari akhirat, ya, usahanya amalannya memang untuk dunia, mengejar dunia saja. Wa waktu mustagrikon fi huzuriha, waktunya habis untuk apa? Hah? Untuk mencari dunia. Waktunya. Berarti otomatis dia tidak ibadah kepada Allah, kan gitu? Iya. Wa syahwatiha. Waktunya habis untuk dunia dan syahwat, kesenangan dunia, termasuk kesenangan dunia, harta dan wanita. Ya, yeah? harta dan wanita. Itu syahwat bagian bagian dari bagian duk syahwat syahwat dunia. Wanasial akhirat watarokal amalalah dan dia lupa meninggalkan akhirat, lupa akhirat, ya meninggalkan akhirat dan meninggalkan amalan, meninggalkan amalan untuk akhirat. Ini orang-orang yang dianggap asarul hayata dunia, mendahulukan dunia daripada akhirat. Adapun ia eh, bekerja mencari rezeki itu bukan ya, dianggap di ahlu dunia, Iya. Bukan. Itu pun kalau dia bekerja, dia niatkan untuk mencari nafkah. Ya, nafkah anak dan istrinya ter terhitung pahala. Kapan dia jadi ahli dunia? Perhatikan dalam hadis Taisha Abdul Khamisah. Taisha Abdul Khamilah. Taisha Abdul khatifa Taisha wan tukisa. Idza syika falam nah, ini dia. Kata Nabi SAW, celakalah hambanya dirham Taish Abdul Dinar, Taish Abdul Dinar, Dirham. Celakalah hambanya Dirham. Celakalah hambanya Dinar. Celakalah hambanya Kain. Kain, jenis, -jenis Kain itu Khatifa, Khamila. Ya. Coba perhatikan. Nabi bahasakan mereka hambanya harta. Padahal hamba Allah. Kenapa dikatakan hambanya? Karena kata para ulama, ya, Hidup dan matinya, usahanya hanya untuk mengejar itu semuanya. Makanya, dikatakan "hamba", seakan-akan dia menghambakan diri kepada dinar dan dirham, benci dan ridhonya karena harta. Ya, kalau dia dapat harta, senang tidak diberi harta mengeluh. Nah, itu dia hambanya dunia. Jelas hambanya dunia diberi harta menahan harta yang tidak memulakan zakatnya, tidak mau bersedekah. Tidak diberi mengeluh, berkeluh kesah. berarti benci dan ridhonya untuk siapa? Karena harta, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, ini baru dikatakan hamba dunia. Fa innal jahimahiyal ma'wa. Yang seperti ini keadaannya, maka jahim tempat kembalinya. Jahim tempat kembalinya. dia makwa artinya tempat kembali. Ya, jahim artinya al-muqir, maskan, tempat kembali, tempat tinggal. Iya. Kata Allah, wa amman khafa maqama hawa, adapun orang-orang yang takut akan maqama rabbihi. Kedudukan rabb Ini dua maknanya. Ini keadaan orang yang kedua tadi mengedepankan dunia daripada akhirat. Ya. Dan melampaui batas di dunia. Kadang kedua manusia pada hari kiamat, adapun orang-orang yang takut maqamah, kedudukan robnya ini dua maknanya makom di sini pertama makom di sini bermakna apa dia takut akan keadaannya nanti di depan Allah kalau dia berdiri di depan Allah itu makna pertama dia takut ya ketika dia dapatkan masa-masa itu ya dia di depan Allah berdiri ditanya oleh Allah subhanahu wa taala ya la tazulu qadam abdin hatta an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya empat perkara. Nah, ini dia takut akan ini. Jelas ya. ya? Ini pertama. Kemudian maqam rabbi di sini adalah kedudukan Allah, siksaan Allah. Ya. Azab Allah. Ya. Dia takut akan ya. siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Maqama Rabbi dan dua-duanya ya benar iya, dua-duanya benar jadi orang yang takut akan keadaan dia nanti pada hari kiamat masuk dalam ayat ini amma man khafa iya. jelas ya yang takut dalam makna yang kedua dia takut akan siksaan Allah juga masuk dalam ayat ini ya wa amma man khafa rabbihi, wa nafsa anil hawa dan menahan jiwanya Iya. Menahan jiwanya dari hawa nafsu yang jelek. Maksiat. Iya. Dia didik jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ta tabiat jiwa seperti itu, dia senang dengan kemaksiatan. Ia senang dengan syahwat. Ia. Tetapi orang-orang yang beriman ya dengan ilmu yang dia pelajari, dengan keimanan yang ada, buah dari ilmu tersebut maka dia selalu iya, mendidik jiwanya, membiasakan jiwanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak membiarkan, dia tidak perturutkan jiwanya. mau ini dia teruti, mau ini dia teruti, ya. jelas ya. Iya. dan inilah iya, dirasakan oleh para ulama orang yang berilmu. Inna min ibadil ulama. orang-orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Dari ilmu mereka lahir dari situ keimanan, tak, lahir dari situ rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang-orang beriman juga tabiatnya sama seperti kita, ya kan? Para ulama, para sahabat, murid-muridnya sahabat orang-orang beriman sebelum kita, mereka bukan malaikat yang tidak ada hawa nafsu jeleknya, selalu yang baik itu malaikat. Tapi mereka juga manusia, punya hawa nafsu yang jelek. Tabiat jiwa seperti itu, inna nafsa nggak mau jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Mereka juga punya, Ia. tapi mereka bedanya dengan kita. Mereka tidak perturutkan hawa nafsu itu, ya kan? Sahabat, ketika Allah turunkan perintah untuk jihad, Allah tahu bahwa sahabat tidak suka jihad. Ketibaanaleikum oleh kita, bahwa kurhul laku. Diwajibkan atas kalian berjihad dan itu kata Allah kalian tidak suka. Coba perhatikan, Allah tahu tabiat manusia. Nggak ada yang suka mati, ya kan? Tapi coba perhatikan para sahabat. Iman dan ilmu. Ya, mereka lawan tabiat jelek itu. Ia. Sehingga jiwa mereka ya, terbiasa di atas ketaatan kepada Allah. Dan memang mereka mendidik anak-anak mereka sejak dini. agar terbiasa. Kalau kita tidak. Dari kecil anak kita selalu kita petulutkan apa yang dia mau. Betul itu bentuk sayang kepada anak. Tapi hati-hati. Ya, -hati. Jangan terlalu perturutkan apa yang dia mau. Ya. Sampai besar, sampai besar seperti itu. Ya. Tapi biasakan dia di atas ketaatan kepada Allah. Didik jiwanya. Walaupun dia tidak mau paksa. Ya. Ini tanggung jawab orang tua. Disebutkan dalam sebagian sahabiat. Dalam hadits yang sahih. Kata mereka, kami dulu didik anak-anak kami untuk berpuasa. Kami puasakan mereka. Kami didik mereka untuk puasa. Ketika mereka lapar menangis di siang hari kami beri mainan. Sampai mereka lupa rasa lapar mereka, kata sahabat tersebut, maka kami berbuka bersama mereka. Coba dengan mereka biasakan anak, -anak mereka, Masih anak-anak. Ya ya. Ya, ya, ya? kalau kita mungkin puasanya lain, kita setengah saja dulu, na, puasa setengah. Ya, sampai jam 12 makan. Ter, sampai besar dia bawa, oh ada puasa setengah. Sampai jam 12 makan ya Ya, kalau mereka tidak, memang lapar menangis itu dibiasakan seperti itu. Iya. Digembleng betul anak mereka, dia ketaatan kepada Allah. Supaya mereka bawa kebiasaan ini sampai besar. ya. ya, ya. ya. makanya dalam hadis sabatun yadhilluhumullahu fi dhilli yawm wa illa dhillu. Perhatikan baik-baik. Tujuh golongan ini Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satunya? Hah? Syabun nasyafi ibadatillah. Ya kan? Anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Ya. Anak muda yang tumbuh. Dari kecil memang, iya. Sebelum balik memang sudah dibiasakan. Dia balik. Ya. Apalagi ada masa-masa yang dimana syahwat itu iya, muncak. Kalau kita bilang puber. Ya kan? Ini semu, didapatkan semua manusia. Wajar baru balik. Tapi sejak dini dibiasakan ketaatan, menahan dari yang jelek-jelek itu terbiasa. Lihat Nabi ketika mendidik Hasan dan Husain masih kecil, dia makan kurma yang sedekah. Apa kata Nabi kepada cucunya Hasan? Kah, kah, keluarkan, muntahkan. Itu bahasa Etopia, bahasa Habasya. Kah, kah, artinya keluarkan, muntahkan. Hasan dia muntahkan, padahal kecil masih anak-anak, belum mukallaf. Ya, belum kena larangan. Kata Nabi, muntahkan itu. Lagi pula itu sudah di mulutnya kan? Ya kan? Kalau kita kasihan anak sudah di mulutnya. Tapi Nabi muntahkan. Kata Nabi, tidak kamu tahu. Ini masih kecil ini. Tidak kamu tahu bahwa kami dilarang untuk kami. Diharamkan untuk kami sedekah. Diharamkan untuk kami sedekah. Kan Hasan Hussein betulnya Nabi. Ahlul bait tidak boleh sedekah. Kalau hadiah boleh. Sedekah tidak boleh. Haram bagi mereka. Kenapa? Karena itu min nas. Itu dari kotoran-kotoran manusia. Kotoran hartanya mereka bukan untuk kita, untuk orang-orang miskin. Min nas. Ya, tapi subhanallah bagaimana beliau alaihi salatu wassalam mendidik, membiasakan dari kecil. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Ya, anak kita yang punya anak masih kecil didik, biasakan memang. Iya. bawa ke masjid. Ya, larang ribut. Bawa ke masjid biasakan bagi yang punya anak laki-laki. Nah, inilah hikmahnya kenapa kita disunnahkan beribadah di rumah. Ya kan? Terus anak, anak di rumah lihat, oh cara sholat orang tua begini. Ya. Oh begini cara rukunya. Apalagi anak-anak masih kecil itu sudah mencontoh, oh, dia rekam itu dalam pikirannya, oh begini caranya. Ya. Jelas ya? ya? ini sudah supaya kita membiasakan mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya. Wa man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa orang yang seperti ini yang takut akan kedudukan Allah dan menahan hawa nafsunya melawan itu maka surga lah tempat kembalinya. Maka ini menunjukkan kepada kita kita mengambil pelajaran bahwa pada hari kiamat hanya ada dua keadaan, hanya ada dua golongan, tidak ada yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan satunya iya, jahimial ma'wa satunya ya, jannah ma'wa. Yang satu jahim tempat kembalinya yang satu surga tempat kembalinya. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain kata Allah, Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Segolongan, sekelompok di dalam surga dan sekelompok lagi di dalam surga dan neraka yang nyala Dalam ayat yang lain kata Allah, Innahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah ya, yang membuat tertawa, dialah Allah yang membuat menangis. Berarti hanya ada dua golongan. Pada hari kiamat ada yang tertawa, ada yang menangis. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, Ya, Faminum fa wa wasaid, di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia, ya? dan ada yang berbahagia. Maka ini ya, menunjukkan bahwa kita hendaknya memperhatikan, melihat di jalan mana kita, ya? apa kita sekarang menempuh jalan-jalan orang-orang ya, yang berbahagia pada hari kiamat, apa kita menempuh jalan-jalan orang yang akan sengsara pada hari kiamat ya ketika Nabi menjelaskan di depan para sahabat tentang takdir tentang semua ditentukan sengsara atau bahagia kata sahabat ya Rasulullah kalau begitu kita bersandar saja tidak sabar amal karena kita sudah ada ya ditentukan penghuni dan penghuni kata Nabi jangan ya malu jangan bersandar tapi beramallah fal kullun lima karena semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan untuknya kalau seorang ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka amalannya akan dimudahkan beramal dengan amal penghuni surga, kan begitu. Berarti kalau dia penghuni neraka, maka amalannya yang diamalkan di dunia amal penghuni neraka. Makanya tolak takdir itu dengan takdir. Ya kan? Kalau kita melihat diri kita bermaksiat, bergilir mengenai dosa, berarti jalan penghuni neraka, berarti berpindah. Pindah jalur. Pindah jalan. berarti kita tolak takdir kita dengan takdir yang lain ya yes, ya jadi tidak ada kata bersandar pasrah ya taib kemudian kata Allah subhanahu wa taala setelah itu ya yes aluna kanisaati ayana mursah mereka bertanya kepada muai Muhammad kapan hari kiamat itu ayana mursah ya ila robbika ayana mursah fi mantamin dikroha ya apa urusanmu itu begitu mengenanya untuk menyebutnya, kamu sayang kamu tidak tahu perkara, ya. Fi tamin Kata Syekh, faida. Apa faidahnya juga? Kamu tahu atau tidak? Ya kan? Nggak ada faidahnya. Apa keuntunganmu kamu sebutkan kepada mereka? Lakawalahum. Kata Syekh, apa keuntunganmu? maksud ayat fi mantamingik apa keuntungannya, apa faidahnya untuk kamu dan mereka, wahai Muhammad. Kalau kamu ditanya misalnya, kapan hari kiamat? Apa keuntunganmu kalau kamu jawab untuk kamu dan mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya, Fimanta milik zikroha. Iya. Intinya, yakinilah. Iya. Ila rabbika muntaha. Itu saja. Yang jelas, kita pasti kembali kepada Allah. Allah sembunyikan itu kapan? Apa hikmahnya? Besar hikmahnya agar kita mempersiapkan ya, yang apa untuk sebelum menjumpai hari yang pasti itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi ma anta min dzikraha." Kata Syekh, tidak ada buah, tidak ada hasil, tidak ada manfaat kalau kamu sebutkan kepada mereka. Ya. Walihadzalam makana ilmu ilmu ibadil saah. Alimal ibadul laisa lahum fihi masalah, dinia, wala dunia wala kata syekh Allah sembunyikan hari kiamat itu kapan terjadinya kenapa karena kalau Allah, hamba tahu kapan hari kiamat itu terjadi tidak ada kebaikan untuk mereka kebaikan untuk agama dan dunia mereka tidak ada kata beliau rahimahullah taala balil maslahatu fi fi khofai alaihim bahkan maslahat kebaikan dan hikmah ketika disembunyikan kapan hari kiamat itu Ya. Jelas ya? Maksudnya kalau dibanding, yang mana bagus? Kita tahu atau tidak? Jawabannya pasti lebih bagus kalau kita tidak tahu. Ya kan? Karena Allah selalu ingin yang terbaik untuk hambanya. Kan begitu? Nah, yang terbaik untuk kalian adalah ketika kalian tidak tahu. Jelas? Bukan ketika kalian tahu. Makanya di sini, man Taming Untuk apa kamu sebutkan? Apa faedahnya kalau kamu tahu? Kamu ceritakan kepada mereka sekian tanggal bulan sekian hari kiamat. Apa manfaat untuk kamu yang Muhammad dan untuk mereka? Ya. Makanya setelahnya kata Allah, ila Rob muntaha, kepada Robmu tempat kembali. Maksudnya hanya itu yang pasti. Ya. Hanya itu yang ditahu. Itu yang kalian yakini bahwa pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapannya? Ya. tidak usah kalian tahu. Dan manfaatnya kalau kalian mengetahuinya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Ila rabbika muntaha. inna ma anta yakhsha. Engkau ya Muhammad hanya memberikan peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kiamat. Kepada hari kiamat. Maksudnya engkau ya Muhammad peringatanmu ya kepada mereka itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang persiapkan bekal sebelum terjadi hari kiamat. Itu maksudnya. Bukan berarti Nabi diperintahkan untuk berdakwah hanya kepada orang-orang yang takut saja. Yang tidak takut, Terus usah dinasihati. Bukan itu maksudnya ya. Maksud ayat ini sama dengan firman Allah dalam surah Yasin. Di -ghaib. Engkau yang Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan takut kepada perkara yang gaib. Bukan berarti Nabi hanya diperintahkan untuk menyampaikan firman-firman yeah, Allah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang-orang yang takut saja, yang tidak takut terus disampaikan, biar dia bodoh saja. Bukan itu. Tetapi maksud ayat ini hanya kepada mereka, hanya merekalah yang mengambil manfaat dari nasihatmu. Tetapi asalnya Nabi sampaikan semua, tapi yang bermanfaat hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu bermanfaat ketika ada rasa takut. Iya. ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru ilmu itu bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa kita sebelum belajar, ya, itu hati tempat ilmu dibersihkan dulu, ya kan? Dari penyakit hasad, penyakit dengki semua dibersihkan, kemudian, iya, barulah ilmu itu bisa bermanfaat. Iya. hendaknya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ini bermanfaat. Ah makanya, ketika mengambil ilmu. Allah sebutkan tiga jalur ilmu ini. Iya. Inna fi la liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa syahid. Al-Quran itu bermanfaat. Al-Quran itu menjadi peringatan bagi siapa? Ini tiga jalur ilmu. Bagi yang pertama, kata Allah, liman kana lahu qalbun yang memiliki hati. Maksudnya hatinya siap menerima ilmu itu. Dia perhatikan, dia fahami, dia amalkan. Iya. Au alqa sam'a atau orang-orang yang memasang pendengarannya dia duduk betul-betul serius mendengarkannya. Wa syahid dan dia saksikan dan dia saksikan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi in nama antamun di rumah engkau Muhammad hanya memberikan peringatan bagi yang takut. Ya. Bagi yang takut dan orang-orang yang persiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan sebelum hari kiamat ini itulah hakikat orang-orang yang apa? yang dianggap cerdas oleh Nabi SAW. Ya, ya. Ketika dalam hari seorang ansor dari Madinah datang bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Tapi gak sebutkan namanya. Ya Rasulullah Manit akiyas. Wahai, ya Rasulullah siapa orang yang paling cerdas? Ditanya Nabi SAW. Nabi tidak menjawab yang mungkin yang bisa memahat gua dengan menjadi ya menjadi patung ya, yang memiliki ilmu ini tidak. Ya. Nabi katakan, kata Nabi saw. Iya, man dzikran lil maut wa istidadan ba'dal maut ulaikal Kata Nabi sallallahu yang paling pintar adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal sebelum menjumpai kematian. Ulaikal aqyas itulah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Ya? Karena adanya, ini faedah ya, adanya kehidupan dan kematian itu ujian. Paham? Ya kan? Adanya kematian dan kehidupan itu ujian dari Allah. Allah tidak kehendaki, Allah tidak terjadikan, ya Allah tidak adakan hidup saja terus, tidak ada mati. Tapi yang ada apa? Ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Kenapa? Ini ujian. Ujian itu kan ada yang lulus, ada yang tidak yang namanya ujian ya wallazi khalaqal mauta wal hayata kata Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan ya agar Allah menguji kalian mau melihat ya siapa yang mempersiapkan ya yang paling baik amalannya Ah makanya orang yang mempersiapkan amalan itulah orang-orang yang cerdas kenapa karena dia yang lulus paham ya kan karena diuji siapa yang berhasil di sini. Nah, orang-orang yang persiapkan untuk itu, itulah kata Nabi Ulaik al -Aqiyas. Karena dialah akhirnya orang-orang yang berhasil. Subhanallah. Ya, orang-orang yang menyiapkan sebelum menjumpai hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, "Ka'annahum yawma lam yalbathu illa ashiyatan adhuha." Kata Allah, seakan-akan mereka ketika menjumpai, mereka melihat hari kiamat itu, mereka seakan-akan menyangka hanya yang mereka tidak tinggal kecuali ya Asia di waktu malam saja, autuhaha di waktu pagi, di waktu di waktu pagi. Ya. Ini menunjukkan kita mengambil pelajaran dari ayat yang terakhir menunjukkan bahwa jangan kita menganggap hari kiamat itu masih lama. Tidak, karena pertingan kata Allah ketika dapat hari kiamat mereka seakan-akan menyangka hidup hanya baru kemarin. Pelajaran yang kita bisa petik di sini bahwa bahwa hari kiamat itu ikhwan dekat. Dekat. Iya. Makanya kata para ulama kaidahnya kullu atin khari. Semua yang akan datang, semua yang pasti datang itu dekat. Itu kaidahnya, bahwa semua yang pasti datang itu dekat. Rezeki, dekat. Dan pasti. Iya. Jelas? Kematian, pasti itu dekat. Iya. Hari kiamat itu pasti terdekat dekat. Makanya kata Nabi SAW, Bu istu ini. Saya diutus oleh Allah dengan hari kiamat seperti ini jaraknya. Beliau syaratkan dengan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Dan beliau sudah eh berapa tahun yang lalu terutus. Ya, sekarang sudah ribuan tahun. Ya. Beliau bangunkan istri istrinya untuk sholat malam. Beliau katakan apa? Wa Arab tarab. Beliau bangunkan istrinya sholat malam. Beliau masuk ke kamar-kamar istri-istrinya. Bangun mana? Apa kata beliau celaka Kalau orang-orang Arab Ada syarikat diktarab Dari kejelekan yang sudah dekat Kata beliau, "Futihat, Rodemah Ya, juj, wa juj, kahatain Telah dibuka, telah dibobol Ya, tembok, ya, jujan juj Sekarang sudah seperti ini Ini di zaman Nabi Jadi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain Mengurung mereka, itu sudah dijebol Di zaman Nabi sudah seperti ini, beliau syaratkan dengan Iya." ibu jarinya dan jari telunjuknya. Pasti sekarang sudah semakin besar. Ya, sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, maka dari ayat-ayat yang seperti ini, ya kita mengambil pelajaran untuk ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, kita coba dulu ya. Inna wallahi wal qadir wa subhanaka wa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أصحاب أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاه حي على الفلاح pertanyaan ya. Apa perbedaan tauhid dan aqidah? Apa perbedaan tauhid dan aqidah? Ya kalau tauhid secara mana yang khusus tauhid, ya berarti mempelajari tentang tauhid, mentauhidkan Allah dari tiga tauhid, tubuh uluhiyah dan semua sifat. Nah itu akidah. Tapi kalau kita sebut akidah, ini lebih luas daripada tauhid. Tapi tauhid itu akidah. Apa maksudnya? Ini kalau dari satu sisi ya. Karena kalau kita katakan belajar akidah, itu di dalamnya bukan cuma tauhid yang dibahas. Meyakini surga dan neraka, tauhid eh, akidah. Meyakini ada yang telaga jembatan pada hari kiamat Yaqidah jelas kemudian uh, tidak boleh taat kepada tidak boleh memberontak kepada pemerintah wajib taat kepada pemerintah ini akidah kita kaum ke muslimin yang wajib diyakini tidak boleh menyelisih di situ paham? tidak boleh mencela sahabat mendoakan diri untuk sahabat ini akidah paham Ya, tapi itu dilihat dari satu itu bukan tauhid. Walaupun kita katakan semua pembahasan pembahasan akidah itu dari konsekuensi tauhid. Kembali kepada di situ. Kembali kepada tauhid. Ya, tapi kalau itu kalau kita bahas secara uh, asalnya. Tapi kalau perbedaan yang seperti yang diinginkan di sini mungkin bingung kalau ditanya, belajar tauhid, belajar akidah, ini apa bedanya? Apa itu perbedaannya? Ya, kalau tauhid ya mentauhidkan Allah dari rububiyah, uluhiyah dan asma sifat bisa tauhid. ini dari ingat ya ini dari satu sisi saja. Walaupun dari sebagian sebagian ulama salaf ada yang sama. Makanya Ibnu Khuzaimah punya kitab. Judulnya Kitab Tauhid. Di dalam apa? Dibahas Beliau bawaskan hadit-hadit tentang sorga, tentang neraka, tentang timbangan, tentang wajib nyata kepada pemerintah. Ya. Berarti dari penamaan itu tauhid itu semua tauhid berarti tauhid bermana akidah di situ paham berarti kesimpulannya seperti ini kadang sama kadang tidak paham maksudnya ya? dari satu sisi ada samanya dari satu sisi yang lain ada perbedaannya itu saya, perbedaannya itu yang saya jelaskan tadi Tolong saya kepada kami yang selalu ada di dalam hati rasa jengkel kepada seorang Ana selalu berdoa untuk selalu dijaga hati agar supaya ketika sampai di kantor rasa jengkel ini tidak ada Betul ada musuhnya ini ya Namun terkadang rasa itu tetap ada dan anak sangat terganggu dengan perasaan tersebut dan sangat sedih Karena rasa jengkel itu tetap ada Sikap saya sekarang ini hanya bisa diam kepada orang tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala khudil afwa bil ma'rufi anil jahilin ini dia masuk dalam ayat ini kata Allah pertama ambillah rasa maaf perintahkanlah kepada yang baik cegahlah dari yang mungkar anil jahilin berpalinglah dari orang-orang yang bodoh kata Ibnu Qayyim rahimahullah ini ayat satu ringkas tapi mengumpulkan seluruh akhlak dalam Islam ini ayat tentang akhlak, adab. ini yang mencakup, walaupun ringkas. Kata Allah yang pertama, khudil afwa, ambil sama'af Ya. Makanya, ya, yang seperti ini, kata Allah, wala sabirun. Tidak didapatkan, tidak bisa didapatkan, tidak bisa diraih. Iya. Hal tersebut kecuali dari orang-orang yang sabar. Orang khusus saja yang bisa memaafkan. Ya. Hanya orang bersabar kata Allah. Walaupun mungkin itu berat. Mungkin dia pernah berbuat salah kepada kita. Kita maafkan kan begitu Dapat pahala. Tapi kalau kaitannya dengan hak kita, kita mendoakan doakan untuk dia, doakan kejelekan hak kita. Boleh, silahkan. Dan, dan mengapa? Nabi mendoakan kejelekan kepada orang mendolimi. Orang musyrikin ter, terhalangi beliau dari sholat, beliau juga akan kejelekan. Iya. Yeah. Jelas ya? Yeah? mengapa? Ya, yeah. kata Nabi, Wattakidda watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang didolimi. Ini menunjukkan bahwa memang asalnya boleh. Orang yang didolimi mendoakan orang yang mendoliminya Doakan kejelekan. Tidak mengapa. Tapi kalau dia bersabar. ya Bahkan kalau dia mendoakan kebaikan untuk orang yang didolimi mendolimi dia. Itu tentunya lebih kebaikan untuknya. Lebih besar pahalanya. Ya, bukan cuma sekedar bersabar. Dia doakan dapat hidayah. Semua dapat hidayah. Allah Yahdi. Semoga Allah memberikan dia hidayah. Ya. Apalagi kalau semakin dia ya, merasa hingkel seperti itu, maka dia akan semakin susah hidupnya. Apalagi dia sama tempat kerja. Ya kan? Setiap hari lihat Makanya hilangkan. Ya, maafkan dia. Supaya hatinya tetap lapang. Ya, tidak susah. Masalahnya mungkin, ya, melihat wajahnya saya sudah muak ya. Nah, ya tentunya manusia perhatikan baik-baik manusia itu pasti punya musuh ya kan tidak ada yang selamat kata seorang ulama ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda kata seorang ulama ya Allah tidak selamat dari lisan manusia ya kan maksudnya ada yang cerah Allah ada yang hina wala nabiyul nabi juga tidak selamat dari lisannya manusia Pakai kaifa apalagi saya. Allah yang dikatakan ada anaknya Trinitas itu kan celaan untuk Allah. Tapi apakah eh, membahayakan Allah sama sekali? Tidak. Ya kan? Ya, maksudnya Allah saya dicela, diganggu, disakiti. Kata beliau, nabi juga seperti itu, dikatakan, dikatakan tukang sihir. Ya. Dikatakan pendusta, dikatakan ini banyak tuduh tuduhannya. Apakah itu membahayakan nabi sama sekali? Tidak. Ya, sudah ambil pelajaran dari itu. Apalagi kita. Ada yang ini, giba kita, ah, Alhamdulillah. Ya, rekening pahala terbuka. Pada hari kiamat dia giba terserah. Ya. Kan begitu. Ya, kita dapat pahala. panen pada hari kiamat. Biarkan. Daripada kita istilahnya baper ya. Di bawah perasaan sudah. Ya, susah. Mau ini tidak bahkan naudzubillah mungkin dia takbir dalam so Allah akbar Wah, dia yang muncul kenapa dia apa itu mau samping sholat ah Bisa tidak khusyuk kan dia tersiksa juga makanya tidak jalan lain kecuali apa sudah makan saja atau minta kepada Allah subhanahu wa taala kan gitu selesai ya, kalau begini semakin seperti itu ya semakin ya, setan juga lebih senang dengan itu kalau kita terus marah jengkel itu semakin ya, membuat setan tertawa membantu syaitan dalam ya, me, me, mengadakan permusuhan, dan perpecahan dan pertikaian. Makanya kata Nabi, kata Nabi Sallam, Inna syaiton kodaya Isa ayah butuhu fi jaziratil Arab, walakin bitahir bitahri shaybinahum baynakum. Kata Nabi Sallam, syaitan itu sudah berputus asa untuk dia disembah di jaziratul Arab. Tentunya kalau menyembah dirinya untuk sesat syirik putus asa syaitan di negeri Arab dulu di zaman Nabi karena Nabi sudah ya menyebarkan Islam. Ya, sahabat sudah bermundung bondong masuk Islam. Ya, jaya Islam itu skala setan. Ya. Kalimat Allah tinggi di atas. Tapi kata Nabi, apa jalan mereka kedua? Bittahrisu bainakum. Setan ya mengadakan permusuhan, membuat kalian itu bermusuh berpecah. Dari terjadi ya fitnah di kalangan sahabat, peperangan dua kelompok Muawi dan Ali, ya kan? Syaiton ya kan? Karena memang sudah putus asa untuk disembah, Ya sudah ya. Memperandakan sahabat mengadu domba sahabat ini melalui wali-walinya dari kalangan manusia, orang-orang munafikin, disebarkanlah Aisyah berzina, ya kan? Dengan sahabat, ini kan dari syaiton tapi bukan dia langsung dari wali-walinya. Karena itu kejadian oleh kuli nabiin adu syaitan al-insi wal jin Yuhai bagus mila bagus zukhruf al kuli gururo kata Allah demikianlah kami jadikan setiap nabi setiap orang-orang baik orang-orang saleh ada musuhnya ada musuhnya dari kalangan siapa syaitan al-insi wal jin seton dari kalangan jin dan manusia Berarti manusia ada setonnya jin juga ada setonnya ah inilah perbedaannya antara jin dan iblis kalau yang tanya apa itu perbedaan jin dan iblis Ya seton dan iblis Ya Seperti itu Jadi Jin Itu dari, dari kalangan setan. Tapi jin jahat Ya Jin itu ada yang baik ada yang jahat Jin jahat itulah setan, Iblis Paham? Eh, tapi ada jin yang beriman Ada jin yang beriman Makanya dalam ayat ini dari, setan dari kalangan jin Dan manusia Paham? Setan dari kalangan manusia ya musuh-musuh Allah. Yuhi ba'du mila ba'd. Mereka saling mewahyukan kalimat-kalimat yang menipu. Saling membisikkan. Maka, ya, ya, memaafkan, ya, itu tentunya jalan yang paling baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita surat isya, Allah Ta'ala. Subhanakul Alhamdulillah. wa astagfirullah wa